Hal tersebut disampaikan Melly dalam sambutannya pada proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Direksi PDAM Kota Padang periode 2019-2024. Direksi yang baru dilantik yaitu Hendra Febrizal sebagai Direktur Utama, Afrizal Kuning sebagai Direktur Umum, dan Andri Satria sebagai Direktur Teknik. Ketiganya kembali menduduki posisi yang sama untuk periode 2019-2024 mendatang. Menurut Mahyeldi, di tangan jajaran direksi ini terletak harapan untuk menjadikan PDAM lebih maju. Sementara itu, Direktur PDAM Hendra Febrizal yang baru dilantik untuk periode kedua menyampaikan, dirinya bersama jajaran akan bekerja keras. Pihaknya berupaya merealisasikan program kerja dan mencapai target yang sudah ditetapkan. Sejauh ini, jangkauan pelayanan air bersih sudah mencapai 90%, sedangkan jaringan kita targetnya 82% dari periode ini. Terkait penyediaan air yang siap minum, menurut Hendra, PDAM akan memanfaatkan sumber air baku di instalasi pengolahan air taban air dingin. Dan mudah-mudahan Kota Padang yang akan mengarah kepada kota internasional, syarat yang harus dipenuhi adalah ketersediaan air minum. Ya, bukan air bersih, air minum. Dan mudah-mudahan insya Allah oleh jajaran direksi yang baru, yang mungkin beberapa bulan terakhir mereka sudah melakukan tugas, dan alhamdulillah ada perbaikan, dan itulah yang melandasi kita, sehingga tugas ini kita serahkan kepada mereka. Terima kasih, Pak. Pertama kami ucapkan terima kasih pada Kota Padang selaku kuasa penyelenggara modal. Pertama kami menyelesaikan periode pertama, walaupun sebagai penerus. Alhamdulillah pada hari ini kita dilantik untuk 5 tahun ke depan. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kota, pertama PDAM, perusahaan daerah air minum. Insyaallah tahun ini kita coba kawasan untuk percepatan air minum. Yang kedua target memberikan laba, karena mudah-mudahan tahun 2019 ini cakupan pelayanan kita bisa mencapai 80% dan baru kita bisa memberikan kontribusi PAD kepada pemerintah Kota Padang. Yang kedua penurunan kehilangan, ya, kehilangan air yang saat ini sekitar 29%, tapi kita minimal bisa 1-2%, ya, maksimal itu 1-2% dengan pembatasan. Hendra Ningrat, iNews, melaporkan.